Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 MIPA. Kita lanjutkan materi tentang suku banyak ya, yang minggu lalu itu menentukan atau mencari nilai suku banyak. Nah, untuk pagi ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu operasi dan kesamaan suku banyak. Namun untuk pagi ini kita belajar operasi suku banyak, minggu berikutnya kesamaan suku banyak. Nah, operasi pada suku banyak yaitu ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Contohnya misalnya gini, ada fx sama dengan x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 5x min 3, dan gx nya x kuadrat plus 2x min 2. Hitunglah fx tambah gx, fx dikurang gx, dan fx kali gx. Nah, untuk fx ditambah gx, maka ini fx nya ini gx nya maka dijumlahkan yang mana? Yang ini, yang pangkatnya sama, ini x pangkat 3 tetap, min 4x kuadrat plus x kuadrat, jadi min 3x kuadrat, 5x ditambah 2x, 7x, min 3 ditambah min 2, min 5. Nah, untuk pengurangan sama ya, mana yang bisa dikurang, x pangkat 3 nggak ada, ini min 4x kuadrat min x kuadrat, jadi min 5x, kemudian 5x dikurang 2x jadi 3x, min 3 min min 2 min 1 ya. Kemudian untuk perkalian, ini perkalian agak banyak ya. Nah, ini dikalikan satu-satu, x pangkat 3 kali x kuadrat, x pangkat 3 kali x, x pangkat 3 kali min 2, kemudian yang ini, maka ketemunya ini disederhanakan menjadi x pangkat 5 min 6x pangkat 4 min 5x pangkat 3 plus 5x pangkat 2 min 16x plus 6. Itulah operasi suku banyak, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian ya. Silakan nanti kalian kerjakan kuis yang akan saya berikan. Terima kasih pagi ini. Semoga kalian selalu sehat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.